Hi guys, welcome to my channel. Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share video ni, sebab video untuk kali ni adalah video yang sangat menyentuh perasaan sikit lah. Sebab Azman nak pergi ke satu tempat lain, jadi Azman terpaksa tinggalkan rumah ni. Okay, bersama dengan isteri ikut sekali lah. Okay, jadi itulah, hari ni hari terakhir kita kat sini, kat Malaysia. InsyaAllah kita akan berhijrah ke satu tempat, memulakan hidup yang baru lagi. Bukan memulakan hidup baru, maksudnya kita pengalaman baru. Dapat pengalaman baru lah, dan kita start daripada bawah lah. Kalau kata kita tengok rumah sekarang macam ni, mungkin kita pergi ke negara orang, kita kena struggle. Sebab setelah sekian lama mengumpul dah beli kereta, mengumpul uang, tinggal lah ni kereta. Terpaksalah tinggal kereta syuting ni dekat sini. Ni kereta syuting. Ni kereta syuting. So terpaksa tinggal lah kat sini. Azman akan update balik kat korang semua bila Azman dah sampai dekat tempat tu nanti. Azman akan bawa semua keluarga sebelah isteri. Bukan semua lah, kita bertiga je. Kita bertiga lah maknanya. Dengan dua. Tapi yang tu nanti di kemudian datang sampai. Nanti kita update lah. Tapi you okay ke kalau kita pindah dekat tempat lain tu? Rumah dia macam kecil sikit lah daripada rumah ni. I dulu lagi susah hidup I kan. Kira ni macam satu cakap hijrah yang memerlukan pengorbanan lah. You ni tinggi sangat lah, penat air meninggit. Hijrah yang memerlukan pengorbanan lah. Dan persiapan Azman, semua Azman dah plan everything untuk jangka masa yang sangat panjang. And so harap-harap plan Azman ni berbaloi lah dengan apa yang Azman buat ni kan. Doakan. Kita orang buat, kita orang dah plan bertahun-tahun tau benda ni. Ya Allah, struggle. Sangat sangat lama kita punya planning. Maksud dia, dia punya range perjalanan start pada tempat baru nanti, dia akan ambil masa bertahun-tahun dia punya plan. Jadi kita orang dah schedule everything daripada ke atas sampai ke bawah untuk bertahun-tahun nanti akan datang. InsyaAllah. So lagi satu, macam sebenarnya kita orang dah ada rumah sewa dekat sana tu daripada awal tahun tau. Kita dah berapa bulan dah sewa, kita sebab terpaksa sewa awal sebab sekejap pasalnya sebab kesihatan Umi. Sebab kesihatan satu lagi career Azman. Nak habiskan syuting yang ada, tambah pula tiba-tiba datang lagi shoot. Then Azman fikir, Azman cakap, okay, tak apalah, kita rehat dulu untuk sementara ni, untuk 2 minggu balik kampung. And then hari ni, lepas balik kampung ni, hari ni baru kita start untuk plan pergi sana. Tapi rumah dekat sana dah pun sewa lah dalam beberapa bulan juga. Hampir 10 bulan nanti. Patutnya 10 bulan lepas dah pergi. Kita dah pergi, ya. Tapi kita terpaksa tangguhkan disebabkan career Azman dekat sini. Ada shoot daripada production dekat sini. So Azman kena lunaskan segala kerja Azman dulu. Barulah Azman boleh buat apa yang Azman nak buat untuk next step. Berat juga nak pergi sebab kita tinggalkan keluarga yang lain. Macam Azman tinggalkan keluarga dia. Kan? Tapi tak apa, insyaAllah berbaloi. InsyaAllah doakan kita di negara orang. So okay, Azman mengharapkan doa daripada korang semua, supaya doakan semoga kita orang ni selamat sampai. Amin. Lepas tu lancarlah semua. Lancar segala persiapan Azman, macam sikit, segala karier Azman ke apa ke, lancar. Okay. Sebab SOP lain macam sikit. Ya, sebab SOP lain macam sikit. Jadi kita harap-harap kali ni. Ya. Hari kali ni kita punya perjalanan planning ni menjadilah. Itulah. Sebab kita dah postpone sudah beberapa bulan, dah hampir setahun dah postpone benda ni. Dan kita jumpa. Kita akan jumpa nanti dekat sana. Kita akan jumpa dekat airport. Kat airport airport ataupun mungkin dekat sana terus. So sebelum kita bergeraklah lagi. Sebelum kita gerak lagi sebab kita akan bertolak pagi malam ni subuh nanti gerak. Okay, so kita akan jumpa sekejap lagi. Bye.